Dan Tok Sri tadi dah Tok Sri ada mention kerajaan negeri mesti selari dengan Putrajaya. Tapi macam mana kalau pengundi tu sendiri yang tak nak tak mahukan perubahan? Okey, kita cerita pasal Kelantan. Pengundi di Kelantan dia nak juga yang macam tu sebab dia pun tak apa, dia pun tak mau perubahan. So macam mana kita nak pengaruhi? Dan kita tahu Perdana Menteri menyantuni setiap negeri. Kelantan umpamanya mempunyai permasalahan dari segi bekalan air, masalah banjir, masalah pembangunan infrastruktur, itu pun masih diberikan peruntukan. Artinya jika kerajaan dan rakyat khususnya pengundi itu merubah pendirian mereka, maka tentunya apa yang akan mereka peroleh itu lebih banyak, ya. Sedangkan apabila ketika mereka tidak bersama dengan kerajaan pusat pun bantuan diberikan, tentunya apabila mereka bersama dengan kita, maka lebih banyak lagi peruntukan itu akan diberikan. Ini bukan soal kewangan saja, tetapi kita lihat apa yang ada di Kelantan itu, jika tiada peruntukan yang diberikan oleh kerajaan pusat, maka tidak ada apa di negeri Kelantan itu. Selama 33 tahun mereka memerintah tanpa bantuan ini, ya, mereka hanya ditakdirkan berharap kepada peruntukan per kapita saja, maka negeri itu sangat mundur. Dari segi sumbangan Kelantan dalam KDNK negara, cuma 1.8% saja. Ini memperlihatkan bahawa Kelantan harus dibantu, dan bantuan ini lebih cepat lagi jika pengundi-pengundi itu bersama dengan kerajaan persekutuan agar banyak lagi pembangunan, pertubuhan ekonomi, peluang pekerjaan, latihan-latihan untuk mereka yang berada di tahap keboleh pasaran dari segi pekerjaan akan dapat dibantu, insyaAllah.